ini aku nggak mau panjang lebar karena banyak banget pelanggannya. Satu diantaranya itu, dan kedua banyak banget yang gue doyan. Ini ada nasi liwet dan ada cabuk rambak. Rambak, cabuk rambak. Rambak. Nah, nasi liwet. Boleh. Dua ya Bu ya. Ya. Aku mau pakai brutu kulitnya sama itu loh Bu, apa tuh saluran telurnya tuh? Uritan. Uritan. Lihat. Makasih ya, Kak. Buat jatah gua. Oh, ya udah. Ini jatah gua. Ini sama. Itu enggak usah pakai brutu, Bu. Jangan pakai brutu, dia ya. Daging aja. Uritan, Bu, uritan aja. Uritan aja. Speechless gua. Enggak bisa ngomong, Neng. Keindahan, kenikmatan, dan gurih yang melanda. Enak, gurih, perfecto, magnifico. Enak, enak, udah pasti tuh. Kang. Nasi liwet ini mirip nasi uduk ya, Kang? Beda. Harum gitu. Oh, wanginya iya. Kalau nasi uduk kan dia lebih... lebih gimana ya, lebih bersantan kan? Kalau ini kan enggak. Ini baru ke pertama kali loh, Kang, makan santan kayak begini nih, Kang. Nah, tanya aja sama Ibu, santannya diapain Ibu? Bu, ini santan apa, Bu? Santan itu direbus, rodok lama, nanti kan kental. Itu Ibu potong apa, Bu? Telur tempe. Nyobain. Mau, Bu? Ini juga mau, Kang? Nih. Terima kasih, Ibu. Oh, telur tempe. Itu apa artinya? Aduh, liwet kalau melintas gitu loh. Ya, kalau Jakarta kan nasi uduk. Oh, tapi ini tidak terlalu, kalau uduk kan gurih-gurih banget. Ini kan tidak terlalu gurih banget ya, Bu ya? Ya, kalau gurih banget nanti munek bilangnya. Kenapa kan? Kalau terlalu gurih nanti terlalu enek, Neng. Bapak, sering ke sini, Pak? Sering. Yang kan pasti yang jual nasi liwet tuh banyak kan Pak ya di sini ya? Yang bakal bikin Bapak selalu balik ke sini apa Pak? Karena kan Bapak asli orang sini. Pasti tahu dong detailnya rasanya seperti apa gitu loh Pak. Sulit membedakan. Sulit membedakan. Why? Pak, why? Enggak juga semuanya. Jadi waktu kita terima seperti ini ada kuah ada itu rasanya sama yang lain itu entah bagaimana kok saya pilih yang ini. Ini kayak kan jelaskan saya. Kayak ini ya, kayak kontak batinnya gitu ya Pak ya. Antara makanan rasa, kontak rasa. Oh, kontak rasa. Oh iya. Antara kontak batin kontak sama kunci kontak. Kang. Yap. Ini dia Ibu Bu Parmi juga jualan cabuk rambak. Mending pengen coba dong, Kang. Cabuk rambak apa sih, Bu? Cabuk rambak ini ketupat. Sambele wijen. Boleh coba Bu begini satu, Bu? Boleh, nyobain. Neng, ini cabuk rambak. Rasanya apa ya? Pakai irisan daun jeruk ya Bu ya? Pakai. Ini pakai wijen ya Bu? Wijen. Wijen. Rasanya kayak pecel ya kamu? Mirip pecel. Tapi ini lebih gurih. Lembut. Ini apa ya, lontong ya? Ini pakai ketupat. Sejak kapan, Bu? Jualan di sini? Sejak tahun berapa, Bu? Ingat nggak? Ibu, apakah Ibu nerusin dari dagangan orang tua Ibu atau Ibu mulai sendiri? Dulu keliling. Tahunnya lupa, nggak punya. 90-an, masih keliling. 90-an udah keliling? Iya. Lama. Nah, itu apa, Mbak? Yang hijau-hijau. Ini. Ketan. Boleh?
Beko. Mandi Beko. Kalau yang ini ada campuran nasinya, Neng. Ketan sama nasi. Nah, kalau yang putih ini benar-benar pure ketan. Yang ini, Kang. Yang ini ketan. Ini ketan. Kalau yang putih itu? Ini juga ketan juga sama. Gurih dari ketan. Manis kelapa, kelapa juga tuh ya. Perpaduan kelapa dengan gula merah. Sama taburan tadi pakai menggunakan itu bubuk apa tadi, maaf? Kedelai ya? Kedelai. Bubuk kedelai ya? Enak banget, Kang. Gurih, manis. Sensasi manis kelapa sama gula kan udah kebayang ya. Lembut-lembut, gerindil-gerindil. Bu, sebelum ini saya boleh minta foto, Bu, ke arah sana. Lihat kamera yang warna putih ya, Bu, ya? Ya. Hitungan ketiga kita bilang nasi liwet dan campur rambak Bu Parmi. Oke. Ya. Satu, dua, tiga. Nasi liwet dan cabuk rambak Bu Parmi. Bu Parmi. Oke. Neng. Hah? Sembari mau pesen ya. Ya. Buat hari ini di Solo udah cukup. Neng, hari ini terpukau banyak banget nemuin makanan-makanan yang belum pernah Neng makan dan enak. Oh. Ya udah kalau gitu pamit. Ya jangan lupa, Kang. Nonton kita. Senin sampai Jumat. Iya, kalau belum sempat nonton enggak apa-apa, bisa ke YouTube. Wow. Hidup tanpa ngunya. Bagikan pohon tidak berbuah. Hidup ngunya. Gua pesen ah. Iya.